Halo para penggemar bola voli, berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan Volleyball Nation League 2023 di sektor putri, beserta update klasemen terbaru dan jadwal selanjutnya pertandingan VNL 2023 sektor putri. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut hasil lengkap pertandingan Volleyball Nation League di sektor putri hari ini, Jumat tanggal 30 Juni 2023. Timnas Bulgaria kalah 1-3 dari Timnas Polandia. Timnas Kanada kalah 2-3 dari Timnas Italia. Timnas Jerman kalah 1-3 dari Timnas Serbia. Timnas Belanda berhasil menang 3-1 atas Timnas Jepang. Timnas Cina kalah 2-3 dari Timnas Republik Dominika. Timnas Brazil kalah 0-3 dari Timnas Turki. Berikut update klasemen sementara Volleyball Nation League 2023 di sektor putri. Di peringkat pertama, Timnas Polandia dengan 26 poin, Timnas Amerika Serikat di peringkat kedua dengan 24 poin, Timnas Turki di peringkat ketiga dengan 26 poin, Timnas Brazil di peringkat keempat dengan 21 poin. Di posisi 3 terbawah di peringkat 14 Timnas Bulgaria dengan 8 poin, Timnas Kroasia di peringkat 15 dengan 6 poin, Timnas Korea Selatan di peringkat 16 dengan 0 poin. Berikut jadwal selanjutnya pertandingan Volleyball Nation League sektor putri. Sabtu tanggal 1 Juli 2023. Timnas Serbia akan menghadapi Timnas Republik Dominika mulai jam 8.30 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Timnas Korea Selatan akan menghadapi Timnas Cina mulai jam 12.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Timnas Italia akan menghadapi Timnas Kroasia mulai jam 13.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Timnas Jerman akan menghadapi Timnas Amerika Serikat mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Timnas Belanda akan menghadapi Timnas Kanada mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Timnas Thailand akan menghadapi Timnas Jepang mulai jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.